Hei kalian, apa kalian niat? Mari kerja. Pak, pergi lah. Ah, nanggung ini, tunggu dulu. Ipun dah. Pak. Nanggung ini, tunggu dulu. Sudah. Yang lain istirahat, kecuali kamu dan kamu. Izinkan saya bekerja juga, Tuan. Terima kasih, Tuan. Husni. Yo. Sampai kan pengen bebas, tuh. Ya iya, tuh. Kan manusia lahir untuk merdeka, hidup bebas, dan mati mulia. Toh kita masih manusia kan, bukan kera peliharaan ipon-ipon itu. Emangnya kalau sampean udah bebas, sampean mau ngapain? Ya mau kerja toh, berbahagia, hidup terhormat di tanah sendiri. Betul loh. Ya berbahagialah ya. Bagi yang makan dari keringannya sendiri. Iya. Bersuka dari usahanya sendiri dan maju dari pengalamannya sendiri, no. Dan itu hanya niscaya bagi orang-orang yang bebas, no. Iya. Saya. Apa, gue? Nekek nemer ini, sampean langsung pelayu, ya. Edan, gue. Apa, gue? Bebasnya sampean. Lah, gila, angyuk. Sampean berjuang sampai sukses. Janji gue, jangan mati di tangan Jepun. Wah, ngawur ya gue. Tuh. Di sini. Hancur deh. Nasib baik kami, kami gantungkan. Wih, edan kok. Wih. Tok. Apa itu dia? Tok. Bapakku.
dari industri tersebut. Tetapi atas info yang kami telah dapatkan, Baskara Industri akan diubah menjadi industri tanaman serta buah-buahan dan akan memberikan lapangan pekerjaan terhadap sumber daya manusia terutama berprofesi petani di seluruh dunia. Kembali Jur Sastra News kembali aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan dengan sajian informasi terkuat, tajam, dan terpercaya. Berita pertama dibuka oleh pengusaha asal Indonesia bernama Husno dan Atta yang berhasil bekerja sama dengan pengusaha internasional yaitu Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, dan Bill Gates. Berikut berita selengkapnya. Bung Husno, apa yang membangunkan gairah kemanusiaan Bung sehingga Bung dapat terjun ke dalam kegiatan filantropis dan menaruh perhatian tinggi kepada isu-isu kemanusiaan? Saya pikir saya pria yang cukup beruntung dapat menjalankan bisnis yang baik, dikaruniai ekonomi yang baik. Sementara kita melihat kondisi dunia sedang dilanda berbagai krisis ekonomi, krisis kemanusiaan, dan krisis sosial yang begitu mengakar. Sehingga diperlukan banyak kegiatan filantropi dan kemanusiaan dari para golongan-golongan. Itu kan ke lalu Bung, bagaimana seni artistik mempengaruhi pemikiran dan kehidupan Bung? Mungkin bisa sedikit diceritakan lukisan ikonik yang ada di belakang Bung. Apain kamu? Kejalan lah. Baik, Tuan. Hei, sini. Apa tuh, Per? Engkau lihat kesenok tadi di TP. Hah, bener gue. Bener kan? Ay, lo orang salah lihat kali. Tak mungkin, Peng. Engkau lihat foto Fatma di TP. Yep.